Hasib Ali Bore, pria asal India ini menjadi viral di media sosial disebabkan lamarannya ditolak sang pujaan hati. Sebenarnya dia sudah menjalin hubungan selama 1,5 tahun bersama Sharifah Khairunnisa melalui WhatsApp antar negara. Setelah diberi harapan dari Sharifah, pria ini nekat mendatangi Nisa di Wajo, Sulawesi Selatan. Dia membawa bermacam-macam alat kecantikan, parfum, dan sandal. Namun perjuangannya sia-sia lantaran kekasihnya menolak lamarannya dengan alasan kekasihnya sudah dijodohkan. Kisah pilu yang dialami Hasib Ali ini menjadi viral di media sosial. Kini Ali menjadi perbincangan di media sosial, terlebih dengan penampilannya yang semakin menawan. Banyak wanita-wanita yang tidak setuju Ali berhubungan kembali dengan Sharifah. Sosok Ali mencuri perhatian warganet setelah dia bertemu dengan TikToker yang bernama Ikas Elahi. Dengan gaya rambut yang ditata rapi dan kumis dicukur sedemikian rupa, dia semakin kelihatan rapi dan ganteng. Terlebih dia selalu bersama TikToker Ikas Elahi. Dia juga sempat diundang di acara TransTV Pagi-Pagi Ambiar. Meski awalnya dia merasa tersakiti, namun Hasib Ali kini sudah ikhlas kalau kekasihnya Sharifah memilih pria lain. Setelah kisahnya viral, publik penasaran dengan pekerjaannya. Hasib Ali ternyata seorang desainer yang bekerja di Arab Saudi. Sebelum datang ke Indonesia, ia sempat pulang ke India untuk meminta izin restu ke keluarganya. Bagaimanakah nasib Ali ke depan?